Peter Pan and Wendy merupakan film yang diadaptasi dari novel karya J.M. Baru dan film animasi klasik dengan judul Peter Pan yang tayang pada tahun 1993. Film tentang kisah petualangan di kepulauan ini tayang di Disney Plus Hotstar mulai 28 April yang lalu. Film ini disutradari oleh David Bowie, seorang aktor, produser, dan sutradara film asal Amerika Serikat. David Flower dikenal lewat karya-karya film yang pernah ia sutradarai, seperti Pioneer 2011, Hitler 2016, Agon Story 2016, Green Knight 2021, dan lainnya. Dalam film ini, Peter Pan diperankan oleh Alexander Mullenhout dan Coco Kelly diperankan oleh Robert Anderson. Joshua Pitkin, Jim Gaffigan, dan pemeran lainnya. Diceritakan tentang seorang gadis muda kemudian Wendy bertemu dengan seorang laki-laki yang menolak untuk dewasa, Peter Pan. Wendy pun ikut bersama Peter Pan pergi ke dunia ajaib yang disebut Neverland. Tak hanya mereka, laki-laki Wendy dan Tinkerbell si peri kecil pun turun bersama mereka. Di sana Wendy bertemu dengan seorang kapten bajak laut yang bernama Kapten Hook. Dari pertemuan itu, Wendy dimulai dan dia akan melewati pengalaman yang akan mengubah hidupnya selamanya. Selama berpetualang, mereka akan berhadapan dengan bajak laut terkenal Kapten Hook yang mencari Peter Pan. Kapten Hook merupakan makhluk dikeluhkan Peter Pan yang akan membahayakan Wendy. Is one big to grow up might just be the biggest adventure of all.